New Zealand bukan cuma terkenal sama segudang kegiatan adventure-nya yang seru, alam di sini juga nggak kalah kerennya buat kalian kunjungin. Salah satu alam New Zealand yang wajib kalian kunjungi adalah Piha Beach. Katanya bro, di sini tempat untuk melihat sunset terbaik yang ada di New Zealand. Kebanyakan. Pengen keren kebanyakan. Wah, ini keren banget nih. Piha Beach. Mendingan kita turun ke bawah yuk. Oke. Dan di sini katanya buat orang Auckland atau buat orang New Zealand santai di pantai sambil makan fish and chips. Wah, kalau kita makan apa? Gua mau. Gua traktir. Ya udah. Kata teman gua fish and chips-nya di sini enak juga. Oh ya. Ya udah, yuk. Fish and chips. If you like piña coladas, getting caught in the rain. Lihat dari atas aja, view-nya udah keren banget kan? View keren ini bisa kalian lihat dengan menempuh perjalanan 45 menit aja dari kota Auckland. Begitu sampai di pantai, view-nya nggak kalah keren sama lihat dari atas tadi guys. Pantai berpasir hitam dengan ombak yang cukup besar. Di sini biasanya tempat untuk berselancar bagi yang udah pro. Satu lagi yang menarik dari pantai ini adalah Lion Rock, yaitu batu raksasa dengan ketinggian sekitar 100 meter di tengah-tengah pantai ini. Keren banget kan? Kalau lagi musim dingin kayak gini, biasanya banyak anak muda yang nongkrong di pinggir pantai sambil nunggu matahari tenggelam. Kalau gue sih lebih pilih foto-foto, view-nya keren banget sih. Bagus, keren. Oh, iya. Nih, lo dengerin lagu dari smartphone gue deh, bro. Cobain. Woi, bassnya asik ya? Asik kan? Woi, boleh. Jadi, Advan Juwan ini gue gak nyesel banget punya ini, bro. Pokoknya perfect banget. Advan Juwan ini ngedukung aktivitas gue banget sehari-hari, bro. Apalagi kalau kita lagi traveling kayak gini. Mulai dari gue browsing tempat-tempat keren di New Zealand, terus selfie. Habis itu gue bisa dengerin lagu juga. Pokoknya lengkap banget, bro. Kalau gitu mendingan kita jogetin aja gimana? Joget ini. Bareng. Ya, bagaimana? Ini. Bentar. Coba dong, coba. Oke? Tuh kan, suaranya gini banget kan, bro. Nggak heran lah, smartphone Advan Juwan. Smart kamera with professional audio. Joget lagi bro. Kalau gitu, ajak yang lain gimana? Oke. Okay. Woi, sini! Ayo! Joget dulu! Ini lagunya apa? Lagunya salah satu cara kami menikmati tempat yang keren banget. Joget-joget, seru-seruan bareng teman-teman, sedikit melupakan masalah yang ada, dan menikmati keindahan yang ada di depan mata kita. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well. Nah, sekarang gua mau cari cemilan dulu nih yang pas buat dinikmati di pinggir pantai. Katanya ini makanan khas orang New Zealand. Oke,
yeah, man. We got your all your orders in there. Got the sauces, the burgers, and the fish and chips in there. Thanks so much. Thank you very much, man. Enjoy. Inside my heart, there's an emptiness. Oi, makan ayo, makan, makan. Waktunya kita makan dulu nih. Coba ini fish and chip New Zealand. Apaan tuh? Fish and chip. Jadi ya jadi tadi yang fish and chip biasa kan kita ikan sama kentang kan. Nah ternyata mereka habis. Ada yang itu cuma khusus buat di burger. Jadi adanya fishnya ditaruh di dalam burger. Ikan sama aja. Burger ikan. Sok silakan diambil diambil. Nah ini burgernya nih. Oke kita makan dulu dong. Makan cheese dulu, makan cheese. Cheese. Hey, Madrid. Ayo, Tonto. Ini baru namanya nikmat dunia, bro. Nikmat pemandangan alam yang indah, ditambah makanan yang enak banget. Dan ditemenin sama teman-teman yang ngertiin lo banget. Beruntung, sunset di New Zealand ini sedikit lebih malam, jadi kami bisa lebih lama nikmatin view di Piha Beach ini. Eh, ini udah 7:30 loh. Wah. Mataharinya masih segitu ya. Terang ya. Tuh kan, kalau misalkan kalian datang ke New Zealand, jalan-jalan, jangan lupa nih, harus cobain seru-seruan kayak kita gini. Duduk di pantai, santai, ngeliatin sunset turun sambil makan fish and chips. Keren banget kan? Semoga persahabatan kita terus lanjut. Betul. Men, my trip, my adventure. Bersama smartphone Advan Jiwa. Lihat tuh bro, mataharinya pelan-pelan udah mulai turun nih. Bentuk bulatnya sempurna banget. Warnanya juga keren abis. Kuning kemasan bro. Pantulan sinar mataharinya juga keren banget. Lihat deh warna cahaya yang terpantul di lautnya. Dijamin bikin meleleh siapapun yang lihatnya. Sunset di Piha Beach ini benar-benar punya nuansa yang romantis banget. Buat kalian yang mau kesini, boleh juga nih bawa pasangannya. Untuk lokasi pre-wedding juga oke banget nih. Magic Hour di Piha Beach yang cuma bisa dinikmati selama beberapa menit ini bikin gua harus balik kesini lagi. Satu saat nanti. Sekarang program My Trip My Adventure punya adik loh, namanya MTMA Kids. Langsung aja follow dan tag ke Instagram @MTMA_Kids ya. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11:30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans TV. Setelah ini kami bakal bagi jumping dari ketinggian 43 meter. Tetap di My Trip My Adventure bersama smartphone Advan G1.